Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gorden. Ya, ini adalah ukuran tirai yang akan saya buat. 3 jari atau 6 cm. Jaraknya 3 jari atau 6 cm. Nah, sudah seperti ini, eyelet terbentang. Kemudian, ini adalah kertas gulung. Nah, kertas gulung ini untuk lapisan eyelet 6 cm. Kemudian, jarak ini adalah 6 cm. 6 cm atau 3 jari. Ya. Bisa Anda lihat. Ini adalah kertas gulung. Lipat saja. Lipat satu kali. Nah, setelah lipat satu kali, kemudian ini adalah eyelet bawa ke bagian atasnya. Kira-kira seperti ini. Nah, jaraknya adalah 3 jari atau 6 cm. Sekarang coba lihat. Saya akan menjahitnya. Ayo, perhatikan tangan saya untuk Anda. Perhatikan, ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Kemudian jahit ke bagian belakang. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Iya, seperti ini. Lipat satu kali. Pastikan eyelet ini adalah bagian atasnya. Jarak antara tepi dan bagian eyelet adalah 3 jari. 3 jari atau 6 cm. 6 cm. Oke. Kemudian jahit saja. Seperti ini bentuknya. Ini adalah 3 jari. 3 jari atau 6 cm. Oke. 6 cm. Ini adalah jaraknya. Karena bertujuan untuk lipat seperti ini. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Dan pastikan eyelet ini adalah bagian atas tirai. Jahit bagian tengah-tengah di antara 6 cm. Berarti 3 cm. Kemudian jahit. Jahit kembali. Lihat saja. Lipat. Dan letakkan eyelet ini ke bagian atas tirai. Lipat satu kali. Kemudian, jahit ke bagian atas tirai. Nah, ini adalah bagian akhir atau bagian ujung. Kemudian potong saja. Setelah dipotong, jahit ke bagian atas tirai kembali. Ya, seperti ini. Nah, setelah dijahit bagian atas tirai, kemudian jahit di bagian bawah tirai. Ini adalah bawah tirai. Dan warna abu-abu ini adalah bagian depan. Kemudian warna putih ini adalah bagian belakang. Kemudian jahit saja. Pastikan saja jarak antara pinggir ujung-ujung ini adalah 3 jari atau 6 cm. Kemudian jahit. Ini adalah lengan saya, letakkan ke bagian atas tirai. Kemudian tangan saya, bagian depan, pegang tirai warna putih. Seperti ini. Perhatikan. Dan lengan tangan ini letakkan ke bagian atas tirai warna putih. Seperti ini. Kemudian jahit. Next. Next. Ya. Tentunya seperti ini. Oke, pemirsa, please share video, share Facebook, and share WhatsApp. Dan ini adalah bagian kanan, ujung bagian kanan atau pinggir bagian kanan, jahit seperti ini. Setelah itu, lihat saja, perhatikan, warna abu-abu ini adalah bagian depan, dan warna putih, eyelet, adalah bagian belakang. Kemudian, lipat bagian 6 cm, seperti ini. Lipat dua kali, one, two, kemudian jahit.
lipat dua kali, 1 and 2. Sewing seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Perhatikan. Ini adalah bagian bawah tirai. Kemudian, ini adalah bagian bawah tirai kiri, dan ini adalah bagian bawah tirai kanan. Kemudian lipat seperti bagian kiri untuk bagian kanan. Jahit saja. Jahit seperti ini. Dan ini adalah bagian atas tirai. Lipat dua kali. 1, 2. Kemudian jahit. Ini adalah hasilnya, hasil sementara. Dan lihat bentuk hasilnya. Ini adalah eyelet. Kemudian gunakan gunting yang tajam. Lobangi bagian eyelet ini. Oke, seperti ini. Perhatikan ya. Nah, seperti ini. Setelah ada lubangnya, kemudian masukkan bagian eyelet ini. Ini adalah eyelet. Masukkan saja ke bagian depan. Ini adalah bagian depan tirai. Nah, seperti ini. Kemudian lubangi juga bagian dua eyelet. Nah, seperti ini. Lubangi lagi. Nah, ini adalah eyelet. Masukkan ke bagian tirai. Nah, setelah itu, ini adalah hasilnya. Dan untuk selanjutnya, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian lipat ke bagian bawah tirai. Ini adalah bawah tirai. Lipat kira-kira 20 cm atau 1 jengkal. Lipat saja seperti ini. Nah, lipat seperti ini, kemudian jahit. Ayo. Ini adalah ukuran size 20 cm. Kemudian lipat saja seperti ini. Sewing. Lipat kira-kira 1 cm atau 1 jari. Ini adalah size 20 cm. Jahit saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah ukuran atau size 20 cm. Kemudian lipat ke bagian tirai 20 cm. Dan lipat 1 cm. Kemudian jahit saja. Setelah itu, hasilnya adalah seperti ini.
Nah, ini adalah tirai bagian belakang warna putih yellow. Dan buat kunci tirai ini ke bagian yellow. Iya, seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti itu.